Oh, rasa sedapnya apa tengok. pula. Itulah. Senyum. 70 sen lah, tapi dah naik harga tu. Itulah. Tapi memang berbeza lah dengan sate ikan yang saya cuba ketika kecil. Sate ikan tu memang dia macam gau tepung saya rasa. Oh, sebab dia lain sedikit rasanya berbanding dengan sate biasa. Sate ni memang nampak macam sate lah. Betul-betul ikan ni? Ini betul-betul ikan. Nampak pun memang macam sate lah. Okey, kita tinggalkan dulu pasal sate. Sekejap lagi kita tanya lagi. Okay. Baik, kita sekarang ni ingin berbincang berkenaan dengan pentaksiran basaskan sekolah PBS yang yang akan diimplementasikan nanti. Yang mana hari ini kita akan lebih menjurus kepada psikomotor. Dan bersama kita ketika ini Haji Muhammad Rashid Mian, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Kurikulum dan Kesenian, dan juga Encik Basri Yaman, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Lembah Subang Kelana Jaya. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam. Baik. Pertama sekali kita bincangkan sedikit tentang kaedah pentaksiran baru ini yang bakal diperkenalkan nanti. Apakah kelainan yang berbanding dengan kaedah-kaedah yang digunakan sebelum ini? Sudah banyak kita bincangkan, tetapi mungkin kita ingin dapatkan sedikit lagi penambahan dari segi apa yang bakal berlangsung nanti pada tahun ini. Pentaksiran berasas sekolah atau PBS, ringkasannya PBS, terdiri pada empat komponen. Untuk komponen yang pertama ialah pentaksiran pusat. Kedua, pentaksiran sekolah, di mana dia dibuat semua di sekolah. Ketiga, psikometrik. Kita uji anak-anak kita dari segi pemikiran dia, dari segi dia punya pandangan, idea dia. Dan akhir sekali ialah dari segi psikomotor itu, PAJSK. Pentaksiran, aktiviti, jasmani, sukan dan kurikulum. Okay. Ya, pentaksiran ini sebenarnya lanjutan. Sebelum ni kita ada penilaian kurikulum yang kita buat hasil daripada keputusan kabinet pada 4 Mei 2005 di mana kita memberikan penilaian kurikulum itu sebagai 10% merit untuk masuk kepada ke IPTA atau universiti awam sekarang. Anak-anak kita bukan hanya lagi dikira markah akademik sahaja. Okay. Tapi akademik itu 90% dan co-curriculum itu 10%. Jadi itulah yang perbezaannya. Jadi semua ditaksir, ditakbir, rekod dan disampaikan rekod ini kepada murid oleh guru-guru sekolah. Tidak lagi pada pusat yang akan mengeluarkan sijil dan sebagainya. Sebelum ini dilakukan oleh pusat? Ya, pusat. Contohnya macam sijil SPM, sijil PMR dulu kan pusat yang keluarkan. Tapi untuk PMR sekarang kita tak ada, kita dapat pada PT3 atau PT3. Itu yang sekolah yang keluarkan sijil itu. Kalau dulu PMR yang keluarkan oleh pusat kan. Itu dia, perbezaan dia. Jadi kita fokus kepada pengurusan di sekolah, mana pengetua akan mentadbir semua program tersebut. Dan bila agaknya akan dilaksanakan secara sepenuhnya? Okey. Untuk sekolah menengah, kita telah mula pada tahun 2012. Calon kita pertama yang sampai tingkat 3 berada sekarang di tingkat 4. Pertama, PT3 yang kita buat ialah pada tahun 2015. Jadi untuk sekolah rendah, kita mula pada 2014 dan tahun ini, 2016 adalah kita punya calon yang pertama yang akan complete kita punya cycle dalam segi pentaksiran berasaskan sekolah tersebut. Dari segi kaedah-kaedah yang digunakan oleh guru-guru yang mentaksir, bagaimana, apakah kaedah ini adil kepada semua pelajar dan penuntut dari segi rentetan mereka dan juga kebolehan masing-masing? Kerana lain-lain pelajar, lain-lain kebolehannya. Jadi bagaimana pentaksiran ini dilakukan oleh semua guru di peringkat sekolah? PJSK ini, dia melibatkan bidang psikomotor tu tadi. Dia lebih kepada penilaian kecergasan berasaskan kepada fizikal dan juga untuk kesihatan juga. Jadi dikendalikan oleh memang guru-guru pakar. Maksudnya guru-guru yang mengajar mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesihatan. Jadi dari segi asasnya memang kementerian dah bangunkan perkara tu di segi apanya memang bertepatan dan juga memenuhi kehendak di segi pelaksanaan dan juga perekodan pelaporan memang dapat kami laksanakan dengan baiklah. Mungkin ada setengah pelajar yang ketinggalan dari segi jasmaninya, dari segi fizikalnya. Pada ketika di bangku sekolah dulu, saya pun bukanlah antara murid-murid yang cergas, yang aktif bersukan dan sebagainya. Tetapi mereka mempunyai mungkin naluri yang perlu yang lebih kepada akademik pada ketika itu. Jadi bagaimana pihak sekolah meyakinkan anak-anak ini supaya lebih cergas, lebih sihat dan lebih mementingkan isu jasmani dan fizikal? Kita akan perjelaskan bahawa yang penting itu adalah
komponen kesihatan itu sendiri, ya. Cergas dan cerdas, ya. Sehat maksudnya kita mampu mengatasi, menghadapi kecemasan, situasi cemas dalam sebarang masa. Jadi yang bukanlah kita nak masuk kami ni, cikgu-cikgu nak jadikan student itu, semua pelajar tu sebagai profesional. Tak mungkin. Jadi kita faham perkembangan perbezaan individu itu sendiri, dan kita akan berikan mengikut keperluan yang terhadap individu itu sendirilah. Jadi dalam keadaan macam tu, kesesuaian dan asas-asas ujian itu memang kita asaskan kepada individu itu sendirilah. Saya tambah sikitlah. Okay. Dia, kita tidak buat perbandingan antara individu. Kita pencapaian individu itu. Itu yang kita buat. Kalau kita buat pertandingan antara individu, itu tak adil lah dari segi pencapaian, kan? Kemampuan mungkin kemampuan berbeza. Sebab ada bidang yang kita nilai atau kita taksir itu yang kita buat perbandingan antara individu. Ada yang kita tengok individu itu mencapai sendiri. Contohnya dalam PJSK ini ada tiga komponen. Satu, segak yang diterangkan oleh Cik Masdun tadi. Dua, co-curriculum. Co-curriculum itu sendiri kita terlibat tiga aktiviti yang wajib diambil. Mungkin dulu Cik Terence ada terlibat di sekolah, Cik Saidah, kan? Kita melibatkan unit uniform, klub persatuan, sukan dan permainan. Jadi dari situ kita pilih dua terbaik. Jadi anak-anak kita buat tiga aktiviti, tetapi pilih dua yang terbaik. Which one yang boleh dia ambil angkat untuk markah tertinggi. Di samping kita beri tambahan-tambahan markah yang lain. Bagaimana cara untuk menilai itu? Adakah indikator yang disesuaikan? Kita siapkan indikatornya sebab kita buat pentaksiran utama yang kita lihat ialah dari segi pelibatan mereka. Kita beri kehadiran itu. Anak-anak kita datang ke kurikulum itu, kita beri 40 markah. Jadi bagi satu aktiviti itu, setahun tak banyak, 12 kali saja minima. Tetapi ada sekolah yang maju, yang inginkan yang lebih. Contohnya saya ambil contoh sekolah menengah Sultan Asma atau VI St. John dan sebagainya, yang memang niche area sekolah itu memperkenalkan pancaragam beras banyak. Mereka berlatih 60 kali setahun untuk menjadi champion of the champion, untuk wakil negara dan sebagainya. Jadi minimal 12 kali ini anak-anak kita datang, kita bagi 40 mereka dah. Fair kepada semua. Adil. Semua datang 12 kali, dapat 40 mereka. Then kita lagi bagi tentang komitmen dia. Apa dia nak sumbang kat sekolah, kita bagi lagi 10 mereka. Ikut level juga. Ikut level. Level dia. Kemudian di sini kita bagi asas kepada semua budak. Dan pertandingan yang melibatkan murid kena keluar pada sekolah tu, ini talent. Baru kita bagi markah dan segi talent. Asasnya semua dapatlah. Baik, mewakili guru-guru. Mungkin dengan penglibatan sepenuhnya, guru-guru ni akan menjadi, ialah desa-desus mengatakan bebanan itu semakin bertambah. Macam mana sebenarnya cara pengagihan tugas itu? Di peringkat sekolah memang, saya masuk tahun yang ketiga di sekolah. Memang satu di segi pengurusan lah. Itulah masalah. Di mana beban tugas seolah-olah begitulah. Tapi pada saya, saya yakinkan rekan-rekan guru di sekolah saya bahawa kita memilih pendidikan sebagai profession kita. Dan saya rasa kita kena sebatikan dengan dirilah. Asasnya dah ada. Jadi yang penting adalah kita kena transform dengan kita punya program pelan pendidikan sekarang ni, kan. Paling penting adalah kita kena transform minda sendirilah. Jadi dalam kalangan guru-guru kena. Sebab kita sebagai ejen yang bakal merubah kita punya generasi akan datang. Lagipun yang sebenarnya, kurikulum ini bukan tambahan. Kalau kita faham dari segi kurikulum kebangsaan, ya. Kurikulum kebangsaan itu terdiri dari kurikulum dan kurikulum. Jadi kurikulum ini adalah kurikulum kebangsaan. Bermakna adalah subjek matter yang mesti diajar oleh guru-guru. Bila menjadi guru, inilah subjek yang kita kena ajar. Tapi cuma dia tidak termasuk dalam jadual pengajaran dan pembelajaran. Dia keluar pada jadual itu. Sebab itu disebutkan co. Kalau kita lihat kepada jasmani tadi, antara ujian-ujian yang saya boleh ingat di bangku sekolah dulu, jangkaan melunjur, tekan tubi, larian 1,500 meter. Sekarang tak ada dah. Sekarang tak ada. Apakah ujian-ujian baru? Dia ada empat bateri lah. Satu
BMI, body mass index ataupun indeks jisim badan, dan yang kedua jangkauan melunjur, yang ketiga rengkuk separa, dan yang keempat tekan tubi, dan yang kelima turun naik bangku. Turun naik bangku. Okey, berapa kali tu dia, mereka kena lakukan? Dia dalam tempoh satu hari. Kemudian diberi ikut dia punya sekuen lah. Okay. Lepas satu mula-mula kita ambil dia punya BMI, lepas tu bangku, kemudian yang ketiga dia akan pergi ke tekan tubi. Tekan tubi ini berbeza lelaki dengan perempuan lah. Kemudian yang keempat rengkuk tubi separa, dan yang akhir sekali adalah jangkauan melunjur. Dalam masa satu hari itu mereka akan melalui. Ya. Yang menjadi juri yang juga penilai adalah guru-guru. Guru-guru. Okay, jadi ini antara ujian-ujian yang menguji diri mereka sendiri. Jadi setiap kali dilakukan mereka boleh perbaiki dan bandingkan dengan apa yang mereka lakukan. Kita buat lakukan dua kali saja. Dua kali setahun. Kalau diikut daripada Januari sampai Mac itu adalah fasa persediaan. Kita akan dedahkan. Jadi di segi fizikal mereka bersedia. Mac kita akan mulakan dengan satu. Kemudian Ogos kita akan buat yang kedua. Dan di situ kita membuat perbandingan lah. Tapi cuma masalahnya sekarang di segi itu saya kata tadi, transform minda ni, transformasi minda tu perlu. Sebab kalau ibu bapa datang ke sekolah, tanda kad kemajuan, tanda tangan. Jadi mereka akan tengok juga. Tapi ada rekod, kita bagi satu rekod, segak pencapaian mereka. Jadi mak bapak kebanyakan tak nak bertanya macam tu. Jadi di segi kesihatan mereka lah, kan? Kita nakkan kemenjadian tu bukan sekadar akademik, kan? Jadi secara tak langsung dengan BMI yang macam tu, adakah anak saya ni obes? Tapi parent kurang. Itu belum amalan mereka di luar. Di rumah. Ya, kita boleh mungkin perincikan di sini. Kalau anak-anak yang melalui ujian BMI ni, mereka sudah pun boleh dikenal pasti sama ada obes ataupun tidak. Kalau ada kanak-kanak yang ataupun pelajar-pelajar yang dikesan sebagai obes, apakah tindakan pihak sekolah selanjutnya? Kerana obes tu merupakan satu situasi yang agak bahaya, terutama sekali di peringkat yang begitu muda. Secara umumnya kita nakkan kerjasamalah. Mungkin contohnya macam di sekolah saya ada satu, bukan sekadar obes saja, dia ni agak kategori OKU lah, satu keselamatan tu sendirilah. Kemudian yang kedua amalan, dan kita minta supaya makan. Contoh macam sekolah saya sekarang ni sedang menjalani program sekolah amanah, di mana salah satu daripada idea tu adalah kita minta supaya anak-anak alert, tahu nilai-nilai apa makanan yang mereka ambil. Jadi di situ jugalah, jangan itu jam, kita minta supaya amalan tu berterusan lah di rumah. Selain daripada aktiviti fizikal yang mereka kena lakukan. Baik. Dalam masa 2 minit mungkin Haji Rashid boleh memaklumkan kepada ibu bapa yang mungkin menonton ketika ini, apa yang perlu mereka faham sebenarnya supaya apa yang usaha dilakukan di sekolah sama apa yang dilakukan di rumah. Pertamanya kita perlukan sokongan ibu bapa dari segi kehadiran awal persekolah tu. Maksudnya untuk markah kurikulum tu basicnya ialah kehadiran. Kita bagi 40 markah. Ini bermakna anak-anak kita takkan dapat markah kurang daripada 4. Ya, kalau 10 markah tu kurang daripada 4. Sebab kalau kehadiran penuh 4, datang sekolah balik. Ya, jadi kurikulum tu biasanya kalau di negeri-negeri kumpulan B ni, Selangor, Wilayah dan sebagainya, yang cuti pada hari Sabtu Ahad, kita buat pada hari Rabu. Jadi kalau tempoh itu tidak mencukupi, kita buat pada hari Sabtu lah. Sabtu yang dipilih, di mana cikgu-cikgu kita pun perlu rehat juga hari Sabtu, kan? Jadi kita perlukan sokongan ibu bapa, kehadiran anak dan mengambil bahagian. Dan sokongan pula mengambil bahagian di luar daripada bidang sekolah. Contohnya lah, kalau kata anak-anak kita ada terlibat dalam kelas taekwondo, memanah, berkuda di luar. Ini semua kita ambil kira sebagai kalau dia ada pencapaian mengambil bahagian. Contohnya macam perahu layar. Kita tak ada kat sekolah perahu layar. Tapi kita buat di bawah sukan untuk kecemerlangan di perahu layar, di khususnya di tepi-tepi pantai, kan. Jadi anak-anak kita, sokongan ibu bapa
amat perlu. Hari ini saya merayu bagi pihak kementerian memerlukan sokongan ibu bapa, kerana tanpa sokongan ibu bapa kita tak dapat menjalankan aktiviti dengan baik. Itu yang penting. Bila ada kerjasama dan juga kesinambungan itu berlaku, insya-Allah pelajar-pelajar juga akan dapat manfaatnya. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada tetamu kita Haji Muhammad Rashid Mian, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Kurikulum dan Kesenian, dan juga Encik Basri Aman, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Lembah Subang Kelana Jaya.